Hai guys, dan selamat datang. Hari ini Garmin mengadakan satu acara di Mid Valley untuk memperkenalkan siri baru Garmin Fenix 6, iaitu Garmin Fenix 6, Garmin Fenix 6S dan Garmin Fenix 6X. Garmin adalah satu jenama yang lebih memfokuskan kepada penjejak, tetapi masa kini ia lebih dikenali dengan jam tangan untuk mereka yang secara khususnya mahukan penjejak yang bukannya orang biasa gunakan seperti Wear OS ataupun Apple Watch. Sebelum itu, kami laporkan dahulu apa yang menariknya mengenai jam tangan pintar daripada Garmin ini. Jam tangan pintar yang kami sedang pegang sekarang ini adalah Garmin Fenix 6X Pro Solar yang berharga RM5,699. Ianya diperbuat daripada fiber reinforced polymer yang biasa digunakan oleh kapal terbang untuk mengurangkan berat dan lebih kukuh apabila diberikan tekanan. Terdapat juga sentuhan luaran seperti bingkai atas sama ada titanium ataupun stainless steel. Skrin yang disertakan di sini pula bukanlah yang biasa anda semua lihat pada jam tangan pintar yang lain. Saiz yang disertakan di sini adalah lebih besar daripada pendahulunya pada ukuran 1.4 inci sejenis MIP. Kaca yang digunakan pakai ini sedikit lain, juga yang dipanggil solar glass. Ianya kerana jam tangan ini boleh menggunakan cahaya matahari untuk memberi sedikit tenaga bagi memanjangkan lagi jangka hayat bateri. Jika tidak menggunakan solar, ia dapat bertahan selama 21 hari. Tetapi apabila menggunakan solar power, ia dapat bertahan lebih 3 hari. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh gunakan cara ini untuk mengecas secara penuh kerana ia tidak mampu untuk melakukan seperti itu. Jam tangan pintar ini menjalankan sistem operasinya sendiri yang boleh dikatakan agak baik dan sangat responsif. Tetapi harus saya katakan, jika anda tidak pernah gunakannya, anda harus meluangkan masa untuk membiasakan diri dengannya melalui menu pengguna ataupun menerusi YouTube kerana terdapat beberapa tetapan yang tersembunyi seperti menu asal dan pilihan lain yang lebih spesifik. Seperti yang saya katakan tadi, pengguna jam tangan pintar ini sangat spesifik, iaitu aktiviti luaran. Ia dapat mengesan pace yang lebih tepat, multi-sport yang popular seperti triathlon, menjadikan jam tangan pintar ini popular kerana peta yang disertakan adalah untuk mendaki, dan menariknya anda boleh mengikut jejak yang pernah dilalui oleh pendaki lain yang akan dikelaskan mengikut kesukaran. Dengan ini juga anda tidak mudah sesat, setiap perjalanan anda boleh dilihat kembali supaya anda boleh balik dengan selamat. Menariknya, pada jam tangan pintar ini, kata Garmin, heart rate monitor yang lebih tepat dan akan memperbetulkan mengikut persekitaran anda. Power mode yang disertakan akan memanjangkan lagi jangka hayat bateri ketika di luar kerana ketiadaan elektrik. Malah anda boleh menstream muzik melalui aplikasi Deezer ataupun Spotify sekalipun, dan storan dalamannya diberikan sebesar 32GB bagi memuat turun segala fungsi serta data yang diperlukan untuk menjalankan sistem operasi jam tangan pintar ini. Siri jam tangan pintar Garmin Fenix 6 ini dijual pada harga bermula RM2,999 sehinggalah yang penuh dengan fungsi tambahan seperti solar glass untuk menambah jangka hayat bateri yang mencapai sehingga RM5,699. Jadi itu adalah pandangan pertama kami terhadap Garmin Fenix 6 ini. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.